Ternyata Honda masih jual motor baru tampang retro klasik mirip CB100. Publik pasti tahu motor legendaris Honda CB100 yang punya desain khas klasik dan masih disukai banyak orang. Honda ternyata masih memproduksi sebuah motor bergaya retro klasik mirip Honda CB100, namun dengan mesin yang modern. Motor baru ini adalah Honda LY125 2021 yang dijual di pasar Vietnam melalui importir umum. Harga Honda LY125 2021 versi hitam dengan aksen striping merah ini sekitar lebih dari 40 juta Vietnam dolar. Atau jika dikonversikan harganya sekitar 24 jutaan rupiah untuk sebuah motor bergaya klasik ini. Tampilan keseluruhan Honda LY125 2021 tetap mempertahankan desain klasik yang melekat. Sekilas kalau diperhatikan, bentuk keseluruhannya mengingatkan ke Honda CB100. Terutama, desain tangki bahan bakar berbentuk pinat yang khas ditemukan di motor klasik. Plus, dipadukan dengan desain lampu bulat halogen yang cantik, beserta lampu sein bulat dan stop lamp yang mengkotak. Honda LY125 2021 dibekali mesin 1 silinder injeksi bahan bakar elektromagnetik FI dengan kapasitas silinder 125cc. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimal 10,6 PS atau sekitar 10,45 horsepower pada 8.000 RPM. Uniknya, di bagian kaki-kaki, Honda LY125 dilengkapi dengan pelek berbentuk bintang yang cukup jarang ditemui di masa sekarang. Diameter pelek depan 18 inch, sedangkan pelek belakang 16 inch, memberikan performa handling yang lumayan baik. Tangki bahan bakar memiliki kapasitas 9,3 liter. Diklaim konsumsi bahan bakarnya hanya 1,8 liter per 100 km. Detail chrome mengkilap memberikan tampilan glossy pada LY125 di area bezel lampu depan, spatbor depan dan belakang, dan di pelek. Cluster instrumen juga kental nuansa klasik dengan dua meteran analog yang elegan. LY125 dilengkapi dengan rem cakram tunggal di depan dan rem tromol di belakang. Terdapat pula sebuah rak bagasi kecil di bagian buritan yang bisa berguna untuk membawa barang bawaan. Bakal cocok untuk para kolektor motor klasik kalau Honda LY125 2021 ini juga dipasarkan di Indonesia.